mungkin dari gedung yang difasilitasi dan perizinan yang tidak sulit. Pak, studio tidak ono. Ono studio gratis lah. Tujuannya kita karya itu sudah cukup bagi kita untuk ini jadi suatu hal yang bagus. Jadi jangan itu yang sebelah mata. Dari kemarin anak-anak Help Him Go itu minta izin ya, kita kasih dari hari ini berarti itu sampai pihak contohnya mohon maaf dari kayak kepolisian. Sebenarnya kita itu kalah jauh sama kota-kota lainnya. Iya. Mereka itu upaya fasilitas buat itu semua ada ading. Nggak sulit kayak kita ini. Kendara skena underground di Lumajang ada perkembangan lagi setelah COVID beberapa tahun yang lalu, tapi Lumajang sekarang lagi berkembang lagi. Kita dimudahkan dengan media digital dan sekarang musik-musik underground dapat support yang begitu baik dari masyarakat umum. Semoga musik ini tidak mati dan ada perkembangan zaman, dan semoga ada support dari pemerintahan sendiri. Kalau di awal tahun 98 sampai tahun 2005 itu sepilas. Ya paling ada 5 band up sama spirit band. Dan event juga waktu itu sulit mas. Kalau tahun 2007 ke atas itu mulai was ada hardcore, punk, death metal dan sebagainya wis mulai berkembang sampai sekarang ini. Kalau ada event gitu ya bisa maju lah. Apalagi kalau ada tempat rekotan. Buat scanner underground ya punya banyak potensi-potensi yang menarik deh. Cuma kami karena ada nih buku rak gitu. Band baru juga cuma mereka harus punya tujuannya dan sebagainya, visi-visinya itu juga ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karya-karya yang arin macam saya ini mungkin ada nurun ya, karya Moni yang mungkin harus diunjukkan lagi, perlu dikembangkan wadahnya. Anak wadahnya banyak kemarin band-band baru yang mau unbeaten by the alien atau gitu. Mengenai skena musik lah, menurut saya alhamdulillah sudah berkembang sih regenerasinya yang mungkin masih belum baik. Jadi solusi dari itu vision itu kita sering-sering nanti pikir beda kan. Kalau menurut saya yang lebih dominan semuanya sih, kalau dimacak dari semua genre ini pun semuanya lebih dominan, tidak ada yang saling sikut. Semuanya sama-sama ingin naik ke atas, ingin dikenal bersama. Kalau di Lumajang sendiri, yang berkesan itu banyak. Kalau dari segi metalnya ya, dari Lumajang Dead Fest itu antusias penontonnya itu sangat bagus. Terus dari anak pangnya sendiri juga bagus. Dan terus dari skena akornya juga bagus. Harapannya sih buat pemerintah di Lumajang, semoga kita disupport mungkin dari gedung yang difasilitasi dan perizinan yang tidak sulit. Yang paling utama itu tempat, biar kita bisa berkreasi untuk lagu-lagu kita. Ya harapannya kalau yang orang-orang di atas itu bisa bakirlah sedikit kita ini yang bisa beraspirasi dalam musik ini. Terutama mungkin perizinan ya. Kita terkait juga masalah perizinan mungkin tidak dimudahkan, tapi awalnya kita semua dari komunitas. Komunitas ini pastinya kita mengenal satu sama lain juga. Karena komunitas itu pasti tanggung jawab. Jadi ada banyak mungkin anak-anak muda ini potensinya banyak di Lumajang. Tapi ya kalau mereka ini juga butuh orang tua yang bisa membimbing mereka. Paling tidak ibu disambati kenal lah benar. Pak studio udah ono, ono studio gratis lah. Tujuannya kita karya itu sudah cukup bagi kita untuk ini jadi suatu hal yang bagus. Jadi jangan depan yang sebelah mata. Harapan saya dari pemerintah Lumajang, ayolah kita diberi fasilitas bagian kayak studio musik gratis, mungkin studio recording juga bisa dari dinas pariwisata. Jadi biar anak-anak ke depannya biar bisa lebih berkembang. Untuk dari segi perizinan, oke saya sendiri itu mungkin saat
minim dan sangat kurang menurut saya dari pemerintah dan kepolisian, karena dari pihak TNI mereka support in 10%. Karena dari kemarin anak-anak Hepin itu minta izin ya buat keramaian, itu mereka kasih itu kita kasih dan yang ini buat itu kabar pihak contohnya mohon maaf dari pihak kepolisian. Dari dulu saya itu sering kali melihat Tiffany dan sering kali Netflix mungkin itu sama waktu pelan bahkan netap jam 9 atau 10 lah di situ ada lain yang menurut saya itu istimewa dari jam 10 itu kan kenapa sekarang itu diatasi waktu di YouTube Boka ini hanya jam 5 saja. Kalau bisa yang di Pajang itu ada yang biar gitu ya diperbangun kayak apa ya sama perhubungan sama kata besar ya. Nah, kalau kita di sini-sini saja ya jabukan ya mens ya bisa keluar gitu. Ya harus keluar lah paling enggak lah kita punya karya satu atau dua lagu lah yang direkod gitu biar makin terkenal lah katakanlah ya kita menunjukkan untuk kota-kota lainnya bahwa Pajang ini scan ini masih aja. Sebenarnya kita itu kalah jauh sama kota-kota lainnya. Iya. Mereka itu upaya fasilitas buat itu semua ada, Tim. Nggak sulit kayak kita ini. Tanggal harapannya ya, semakin banyak band, dan tentunya karena sendiri. Kita ada band Rendang, dan Lumajang, keluar kota, paling nggak, kita dikenal dengan areanya. Intinya berarti ini ada panisanya itu even play musik apa mana saya ini di era digital seharusnya lebih mudah ya upload YouTube upload Spotify seharusnya gampang tapi komitmen sama konsisten itu susah. Nah, harapannya mungkin dan atau teman ini lebih sharing bagaimana caranya konsisten di bagus nyawa pen itu tanpa ini komponen parno tapi soalnya ini perkaan 5 tahun 7 tahun ya mungkin oke kedepannya kita bisa saling mengevaluasi diri masing-masing mungkin dari band, diri masing-masing, dari komunitas, atau dari setiap event pasti ada panitia dan saya berharap untuk semuanya itu selalu dari waktu-waktu evaluasi karena kedepannya biar lebih baik dan lebih baik. Sarannya jangan takut untuk bermusik. Kalau mungkin butuh bantuan dari segi rekod, dari segi kalian mau main keluar kota kita bisa bantu. Kalau mau tur juga kita bisa bantu. Yang penting butuh mengapresiasi barat kalian. Ya, ayo semangatlah. Jangan kayak sudah tua-tua ini. Ya motivasi ya kalau menurut saya itu ya tergantung dari orangnya juga. Kalau kita sudah masuk di dalam lingkungan itu ya harus kuliah. Banyak bisa ya diperkembangkan lagi bermain musiknya. Jangan hanya karena ada ikon mau latihan. Ya ada ikon dan halo siang. Bupatnya sebenarnya sarana musik ini sangat minim. Ke studio latihan pun mungkin bisa dibuat buat reward fee ya mungkin ke studio lah bisa ya berapa mungkin bikin lah paling nggak nanti kita buat merancang juga tapi ya harus sih. Terima kasih buat kali ya kita dibutuhkan hanya di YouTube Lumajang ya kita kan minoritas jadi motivasi saya tuh cuma tante banget karena dari beberapa anak sayang ketemu saya itu mereka mau masuk ke skena musik underground itu mereka tetap mungkin mohon maaf mungkin di sini saya juga menyinggung juga tentang senioritas di dalam hidup skena underground. Nah, harapan saya buat para jenengan-jenengan yang mungkin sudah lama berkecimpung di musik underground harapan saya itu peras tenaga mereka anak-anak muda tapi kita anak-anak muda peras pengalaman para orang-orang yang sudah lama berkecimpung di biar itu semuanya sinkron lah.